بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمة الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita dan insyaallah taala pada malam hari ini yang akan kita baca adalah Lumatul Itiqad -e Karya Ibn Qudamah Rahimahullah Ta'ala itu satu kitab pembahasan yang terkait dengan pembahasan akidah secara khusus tentang pembahasan akidah akidah yang merupakan pokok dari keyakinan manusia dan yang disepakati oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sekarang kita berada pada ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu Ibnu Qudam rahimahullah membawakan ya asar ucapan salaf dan beliau memilih memilih beberapa asar dari para salaf ya ucapan pertama yang dibawakan adalah ucapan Imam Ahmad dan ini Ibnu Kudama rahimahullah ta'ala masih ingin menguatkan dan lebih menerangkan lagi bahwa akidah ahli sunnah dalam memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah atau ayat hadith-hadith di dalamnya ada penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara ahli sunnah, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka? Bagaimana cara mereka mengimani? Bagaimana cara menyikapinya? Jelas ya, dan sudah disebutkan di pendahuluan bahwa kita imani hal tersebut bagaimana datangnya dalam Al-Quran Bagaimana yang disebut disifatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita imani, kita yakini tanpa memalingkan maknanya. Yang pertama yang harus jauhi ya memalingkan maknanya itu mendatangkan pemaknaan pemaknaan makna makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya? Jadi ketika Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran Allah lebih tahu tentang dirinya ya kan dalam hadith Nabi SAW mensifatkan Allah juga karena ada beberapa sifat yang tidak ada dalam Al-Quran nanti akan kita sebutkan seperti sifat nuzul ya bahwa Allah diturun bilangnya dunia jelas Secara juga seperti sifat tertawa untuk Allah ada dalam hadis. dipahami ya, faham ya? Nah, sementara manusia yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka, ketika para sahabat itu dibacakan Al-Quran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tentunya, termasuk tentang sebab sifat Allah Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada para sahabat dalam hadith-hadithnya Maka para sahabat mengimaninya tanpa mereka datangkan pemaknaan-pemaknaan Kenapa? Karena Allah... Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Jelas, berbahasa Arab dan dipahami. Makanya, Al-Quran itu untuk apa? Kita kan? Ya, dalam Al-Quran kita, Bun Anzal Nahu Baru Ayat. Kitab ini, yaitu Al-Quran, kami turunkan agar kalian mentadaburinya. Itu memahami maknanya berarti Allah pilih bahasa yang paling mudah karena tujuannya untuk kalian pahami jelas paham ya nah sekarang di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di antara yang Allah sebutkan bukan cuma hukum-hukum bukan cuma khobar-khobar tentang Nabi dan Rasul dalam Al-Quran di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah sifat-sifatnya jelas Berarti Allah inginkan kita paham seperti itu Maknanya Maknanya dalam Al-Quran disebut Tangan Wajah Ini lagi. Kata para Ulama Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Menyeluruhkan Al-Quran dengan bahasa Arab Dengan berbahasa Arab Dan diantaranya dalam Al-Quran apa al juga Allah subhanahu wa ta'ala Berarti Allah inginkan kita memahami Zohirnya itu ayat Itulah dia apa maksudnya? Karena kalau butuh didatangkan makna lagi Wah semua orang punya akal Faham maksudnya? Jelas ya? Semua orang punya akal Berarti ah bukan ini maknanya Ini maknanya Yang lain lagi Ah bukan Menurut saya yang ini Faham? Ya, kan kacau Nah berarti Sifat-sifat Allah Itulah yang Allah inginkan Itulah yang Allah sebut Karena Al-Quran Itulah sifat untuk Allah Jadi kita haram Mendatangkan makna-makna yang lain Tidak boleh Kenapa? Ini bentuk kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Paham? Jelas ya? Seperti orang-orang Ash'ari yang mengatakan ketika Allah sebutkan, sifatkan dirinya mem memiliki tangan dalam Al-Quran. Ya, nanti akan disebutkan ayat-ayat itu. Mereka mengatakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kata Allah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terikat. Tangan Allah terbelenggu. Ya. kata Allah, Bal, kata Allah Subhanahu wa taala, walu in wa Mereka dilaknat. Ya. kata Allah, gulat tangan mereka yang terikat. Waluinu bima dan mereka dilaknatkan ucapan mereka. Kemudian Allah tetapkan Balyadahu bahkan kedua tangan Allah. Jelas? Ya. disebutkan yadun. Dua tangannya disandarkan kepada dirinya. Kedua tangannya, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Datang mereka orang-orang Asyari yang mengatakan yadun di situ bukan tangan tapi kemampuan. Kudroh. Sebagian mereka mengatakan ah bukan. Tapi nikmat nikmat jelas ya kalau kita katakan tangan itu nikmat yang lain mengatakan kemampuan ya berarti ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam kepada iblis ya iblis semua mana akan lima kalak tu wah iblis apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang saya ciptakan dengan kedua tanganku kalau pemaknaan dari sisi mereka nikmat berarti dengan yang saya ciptakan dan kedua nikmatku berarti nikmat Allah cuma dua jelas datang mereka sebagainya bukan nikmat tapi kemampuan berarti kemampuan Allah cuma dua yang pertama yang kedua kalau tangan di situ kemampuan maka tidak ada perbedaan kita dengan Adam alaihissalam karena semua kita diciptakan dengan kemampuan Allah dengan kemampuan Allah Allah dengan kudrat Allah apa perbedaan kita dengan Adam alaihissalam jelas kalian bisa palingkan itu. Kalian mengkemanakan ayat-ayat yang menyebutkan sifat tentang tangan. Dalam Al-Quran kata Allah, ma qadarullah -ka <-kadirih> Mereka tidak mensifatkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu qiyamah. <Syirrah> Bumi dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Digenggam oleh Allah subhanahu wa pada hari kiamat. Wassamawatu <Syirrah> Dan langit-langit digenggam, dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kalian palingkan lagi. Berarti tangan dalam ayat surat Al-Maidah tadi yang kita katakan itu adalah tangan hakiki, tangan yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada pensipatan melipat, ada pensipatan ya menggenggam. Dalam hadis-hadis disebutkan, ya, inna quluba Adam bainu min aswabi Rahman. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Kalian kemana kan lagi itu jari? ya pusing wala -wala syarih, pusing dikasih pusing diri sendiri ya makanya mereka berbeda-beda dalam penafsirannya coba untuk melihat ucapan salaf sama semua nanti akan kita lihat ucapan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam al nanti Abdul bin Mas'ud sama ucapan mereka satu kalimat dari zaman sahabat sampai sekarang mereka yang berselisih mereka ini menunjukkan apa? datang dari manusia datang dari manusia kata Allah walau kana min indi gairillahi fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu dan sunnah itu datang dari selain Allah, kata Allah, lawajudu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka niscaya akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maksudnya apa? Karena datang dari Allah dan Rasulnya pasti satu. Jelas ya? Makanya cara mereka beriman sama semua. Ini akan mereka bawakan. Jadi yang pertama tidak boleh mendatangkan pemaknaan-pemaknaan. Kenapa? Karena makna itu sudah jelas tangan apa itu tangan, wajah apa itu wajah, turun apa itu turun, ya kan? Iya, turun itu dari atas ke bawah, bawah atas, ke bawah ke atas naik. Jelas, semua maknanya sudah jelas. Tidak perlu didatangkan lagi pembagaimanaan. Apalagi dijauhi? Hah? Selain mendatangkan makna, mentakwil, apa lagi? Menolak. Eh, iya. tidak boleh menolak. Harus diyakini gini, di mana itu tangan ada, wajah ada. Turun Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai, Allah marah, Allah murka, Allah akan datang pada hari kiamat. Ini semua sifat dalam Al-Quran. Jelas? Kita yakini itu. Tidak boleh ditolak. Apalagi yang dibuang, empat penyakit yang harus dibuang jauh-jauh. Pertama, memalingkan maknanya. ya, Mendatangkan makna yang baru. Yang kedua apa tadi? Menolak. Yang ketiga apa? Membagaimanakannya. Takif. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana ini tangannya? Bagaimana turunnya? Bagaimana Allah di atas arsy itu? Bagaimana? Apakah Allah buat dulu ini dan itu bagaimana? Eh, bagaimana bentuk tangannya? Bagaimana bentuk wajahnya? Anda boleh bertanya. Kenapa? Karena sahabat tidak pernah bertanya. Nabi tidak pernah bertanya kepada Jibril ketika Jibril membacakan Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Ya, makanya Jawab Imam Malik. Ya, itu dijadikan kaidah. Itulah kaidah para salaf. Eh, Imam Malik ketika ditanya Eh, nanti akan ada. Atau kita sudah lewati. Belum ya? Eh, ya. Imam Malik ketika ditanya. Ketika boleh sampaikan hadis Dibacakan ayat. Ar-Rahmanu Allah yang maha rahman. Tinggi di atas arsnya. Ada yang bertanya muridnya. Ya Aba Abdillah. Kayak tawa. Wahai Imam Malik. Kunyanya Abu Abdullah, Bagaimana itu Allah istiwa? Maksudnya istiwanya, istiwa dia paham maknanya di atas. Tapi bagaimana? Di atasnya Allah itu bagaimana? Baringka, dudukka, kafiatnya, bentuknya. Maka dalam kisah itu Imam Malik tunduk sebentar, kemudian kata muridnya, wa alat alaihi ruhawah. keluar keringat yang sebesar biji jagung, keringat basah bajunya, karena takut dengan pertanyaan itu. Kemudian beliau mengatakan, istiwau maklum, istiwa itu maknanya jelas. Maksudnya apa? Tidak ada yang tidak tahu istiwa itu apa artinya? Tinggi di atas menetap. Dan itu ada dalam penggunaan bahasa Arab ada. Disebutkan dalam buku bahasa Arab ada dulu orang tinggal di gunung. Ya, orang Badui tinggal di gunung. Ada yang temannya berziarah kepada dia di bawah. Ya, rumahnya di gunung, maka yang di gunung mengatakan istau alayya. Istau alayya. Apa maksudnya itu? beristiwa beristiwa hakam kamu ke sini kepada saya apa artinya naik ayo naik sini istiwa itulah mana istiwa istiwa itu mananya tinggi di atas naik jadi semua makna istiwa tinggi di atas itu maknanya orang Arab tahu itu anak kecil tahu jelas ya kata Imam Malik istiwa jelas yeah. Wal kaifu majhul tapi bagaimana bagaimananya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wal iman nabihi wajib beriman dengannya wajib. was bertanya tentangnya bidah. Kenapa dikatakan bidah? Kata para ulama karena Nabi tidak pernah bertanya tentang itu. Maka munculkan pertanyaan-pertanyaan tentang itu bidah. Makanya, eh ya, Imam Malik langsung memerintahkan muridnya salah seorang dari muridnya mengusir orang ini. Khawatir apa? Ah, terjangkiti yang lain. Ya. Nanti ya, yang lain juga nanti besok bertanya juga. Nah, diusir orang ini. Jelas ya? Nah, kita bawakan ke sifat-sifat yang lain. Tangan. Tangan itu jelas. Apa itu tangan? Kalau tuh minta apa itu tangan? Hah? Nanti tanya -tanya, tangan? <guruh> Dengannya menggenggam, ya kan? Dengannya memegang. iya, Meraba. Tangan. Bentuknya? Wallahu'alam. Nah, di sini letak keimanan kita Allah ingin menguji kita beriman tidak menerima tidak itu ah ternyata tidak banyak tidak lulus ujian Nyan? ada yang bertanya-tanya ada yang memaknakan ini maknanya ini maknanya dengan alasan ada tangan manusia Allah tidak sama dengan makhluknya padahal pada makhluk dia tahu kaki gajah beda dengan kaki semut ya kan tapi sama-sama kaki kenapa pada Allah kalian tidak bisa seperti itu Allah punya tangan, kita juga punya tangan, tapi tidak harus sah. Makhluk mereka lihat berbeda. Penamaan sama. Ini orang syariah seperti ini untungnya. Tujuh sifat yang mereka tetapkan yang lain dia tolak. Tujuh mereka ini orang syariah ini. Jelas ya? Tujuh sifat ini tahu apa? Hah? Yang lainnya ditolak kenapa? Ada pada manusia. Padahal tujuh ini apa? Yang ditetapkan. Ilmu al kehidupan kemampuan pendengaran penglihatan ada sama pada manusia <laughs> makanya kata para ulama ini orang asharia kalau didatangi orang jahmiyah didatangi jahmiyah tahu keinginannya Allah tidak mendengar Allah tidak melihat semua siapa siapa ditolak jahmiyah kata para ulama salaf ini jahmiyah kalau datang kepada asharia habis asharia ini ya kan jahmiyah mengatakan tujuh itu saya tolak juga ada pada manusia kau punya akal saya punya akal juga tidak bisa mereka. Bertentangan keinginan mereka sebenarnya. Jelas ya? Nah, mereka tidak mampu memahami sebagaimana yang dia imani oleh para salaf. Yaitu imani sebagaimana datangnya dan biarkan dia. Jangan bertanya tentang bagaimananya. Hanya Allah yang tahu. Jelas? Yang, yang keempat apa? Hah? Tidak boleh apa? Me? Menyerupakan. Hasan ah, Jadi ini empat penyakit. Dibuang jauh-jauh. Nah, eh, ya menentangkan makna-maknanya, bagaimana bagaimananya, kemudian ya bertanya bagaimananya, termasuk takif bertanya, termasuk takif yang dilarang menghayalkan bentuknya, oh begini kayaknya, begini kayaknya, nah boleh, haram takif itu. Kemudian tidak boleh menolak dan tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Tetapkan sebagaimana ditetangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan serupakan dengan Manusia Sekarang kita baca Ya Ucapan Imam Ahmad Sudah kita simpulkan tadi Sudah kita ingatkan kembali Sebenarnya sudah Dibahas ini Hanya untuk menyegarkan ingatan kembali ya ketidak tidak dilupa Sebab pembahasan seperti ini harus Mutkina orang Harus Dijadikan uh, Maklumatnya Maksudnya bisa Antum hadirkan kapanpun Seperti yang baca Surah Al-Fatihah Ya pembahasan seperti ini harus Dipegang Jelas ya Nah ya Harus ya dikuasai. Kata beliau, rahimahullah taala perhatikan ucapan Imam Ahmad. Kita lihat ucapan Imam Ahmad dan kita ya akan melihat ternyata seperti inilah keyakinan mereka. Imam Ahmad mengatakan, kalau Abu abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah Jadi semua empat mazhab ini kunyahnya Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Tapi kunyahnya Abu Hanifah. <laughs> namanya Nu'man bin Thabit kunyahnya Abu Hanifah jadi tiga ini Abu Hanifah Abu Abdullah semua Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah semuanya jelas ya Syafi'i namanya siapa Ahmad bin Idris Malik Malik bin Anas ini Ahmad ibn Muhammad bin Hambal jadi Hambal itu kakeknya bukan ayahnya ayahnya itu Muhammad jadi dia namanya Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal hanya kebiasaan memang orang-orang Arab biasa dia sandarkan bab ke kakeknya. Itu biasa. Nah, itu adalah terkenal beliau dengan Ahmad bin Hambal. Hambal itu kakek. Taib. Beliau berkata, Fikoli Nabi SAW dalam ucapan Nabi SAW, Inna Allah yang zilu ila dunia. Nabi bersabda, Allah turun di dunia. Nabi bersabda dan hal yang lain, Inna Allah fil qiyamah. Allah akan dilihat pada hari kiamat. Imam Ahmad mengomentarinya beliau mengatakan wa ma dan apa-apa yang mirip dengan hadit-hadit seperti ini itu maksudnya apa hadit-hadit tentang sifat-sifat Allah bercontohkan cuma dua Imam Ahmad menyebutkan cuma dua hadit ya seperti hadit Allah turun di langit dunia dan Allah akan dilihat pada hari kiamat dan yang semisalnya kata beliau nu minu wanusat di kubiha kita beriman dan benarkan itu ini kata beliau apa lagi? Wala kaifa wala makna. Tidak ada pembagaimanaan Pembagaimanaan Bagaimana ini ya? Bagaimana ini? Tidak ada. Kata Imam Ahmad. Wala makna. Dan tidak ada pemaknaan, pemaknaan. Oh, tangan ini, ini. Oh, yang turun ini bukan Allah. Tapi wahyunya. Coba. Ada sebagian mereka oh, bukan. Yang turun ini bukan wahyu. Tapi malaikat. Padahal nyata-nyata Nabi mengatakan Allah yang turun. Ya, ini yang lebih pintar mereka atau Nabi yang lebih, yang lebih tahu ini? Jelas ya? Nabi mengatakan Allah yang turun, mereka mengatakan malaikat. Nah, ini pemaknaan yang beliau maksud. Tidak ada pemaknaan, tidak ada ya penafsiran-penafsiran. Wala naruddu penafsiran. syai'am minha. Dan kita tidak boleh menolak sedikit pun dari hal itu. Satu. Tidak boleh. Biar. Ya, satu. Sedikit. Tidak boleh. Jelas ya? Semua diimani. Wa na'alamu anna ma dan kita yakini bahwa apa yang datang dari rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar, masyaallah. Ya. Karena beliau adalah yang paling tahu tentang Allah dan beliau tidak berucap kecuali dari wah wahyu wa ma Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wala naruddu ala rasulillah. Perhatikan ucapannya ini ucapan indah ini dan kita tidak boleh membantah nabi ini kan ketika dia katakan yang mal turun malaikat bantahan tidak kepada nabi bantahan kan nabi mengatakan allah yang turun mereka mengatakan malaikat yang turun ini bantahan kepada nabi SAW. membantah nabi saw jelas ya ini jelas bidahnya jelas ini makanya ucapan-ucapan ini bidah jelas eh. karena tidak sebagaimana yang nabi yakin dan tidak sebagaimana yang nabi katakan jelas eh wala Rasulullah. bi dan tidak boleh kita sifatkan Allah lebih dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Jadi kaidah kita tidak boleh menambah dan tidak boleh apa mengurangi. Tahu bentuk pengurangan bagaimana? Bagaimana bentuk pengurangan? Mana menolak itu mengurangi itu. Bentuk penambahan bagaimana? Mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak pernah sifatkan ini dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Seperti orang-orang filsafat mengatakan Allah itu memiliki sifat apa? Iya illatul fa'ilah. Allah itu pelaku dari segala semua pelaku. Ini penamaan si orang filsafat. Ini tidak ada. Jelas ya? Iya. Yeah. Allah itu satu dari yang tiga. Atau tri, Trinitas. Bapak, apa lagi? Anak, sama? Nah, kamu tahu lah. Jelas? Trinitas. Tidak ada dalam Al-Quran. <tip> Wa kafarul ladhina qalu inna allaha thalithu Telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ini apa ini? Persifatan yang tidak pernah disifatkan dirinya dalam Al-Quran. Jelas ya? Nah, ini seperti orang Nasrani. Allah memiliki anak. Ini kan sifat. Ya kan? Allah memiliki anak. Padahal Allah katakan, Lam yalid, Lam yulat Dia tambah, ada anaknya. Orang Yahudi mengatakan, Uzair, wa qalatil Yahudi, Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan, Uzair, anak Allah. Eh, wa qalatil Nasara, Isa binullah. Kata Allah, orang Nasrani mengatakan, Isa anak laki-laki Allah. Ini menambah-nambah. Jelas? Tidak boleh. Tidak boleh lebih, tidak boleh mengurangi, Nggak boleh menolaknya bila wala gaya, dan tidak boleh mensifatkan Allah ya dengan ada batasnya. Ada puncaknya. Oh, tangan Allah begini panjangnya, begini lebarnya, begini bentuknya. Ya. Itulah bentuk-bentuk yang mereka buat. Mereka menyerupakan tangan Allah dengan manusia. Berarti mereka bataskan begini panjangnya. Kan begitu. Ini kata Imam Ahmad boleh. Ya, ya. Karena Allah berfirman un wa huwa ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikitpun dari makhluknya ul basir. Dan Allah maha mendengar Lagi maha melihat Subhanallah ini ayat yang pendek Sekaligus membantah dua pemahaman yang sesat dalam menyikapi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama ada orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Yang kedua ada orang yang menetapkan Tapi menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluk Jelas, orang-orang yang mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan, semua sifat-sifat dia tolak terbantah dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tetapkan untuk dirinya. Mereka menolak. Terus orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk manusia, dengan makhluk terbantah dengan ucapan Allah laisa kami telisih. Masya Allah. Jelas ya? Tapi Kemudian Imam Ahmad berkata, Wana Maka kita yakini dan kita katakan sebagaimana Allah katakan. Nah, di sini kita mengambil pelajaran bahwa memang agama itu sebenarnya mudah. Ya kan? Dimudahkan kita. Hanya tinggal meyakini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita ucapkan juga apa yang Allah ucapkan dalam Al-Quran. Selesai. Tanpa bertanya menambah-nambah bagaimana bagaimananya. Ya. Sudah sebut, sebutkan ucapan yang sama yang ingat sebelumnya. Ya bahwa kalau permasalahan yang ingin lebih tahu lebih tahu bagaimana bagaimananya sahabat lebih ingin tahu ya kan sudah kan disebutkan ucapan Umar bin Abdul Aziz para sahabat itu lebih cemburu daripada kita para sahabat itu lebih semangat tentang ingin tahu daripada kita kalau memang bertanya itu adalah memang pertanyaan tentang ilmu dan harus kita tanya kata Umar bin Abdul Aziz para sahabat sudah mendahului kita dalam pertanyaan itu. Masa kita bertanya tadi bagaimana bagaimana sahabat tidak bertanya. Karena kan kita lebih hebat daripada sahabat, lebih cemburu daripada para sahabat, ya kan? Lebih ingin tahu daripada para sahabat. Oh tidak. Makanya kata Muhammad Aziz, wahum anil ilmi waqafu wa an basarin nafidin kafu. Para sahabat diam dengan ilmu dan menahan diri mereka di atas ilmu yang dalam. Maksudnya apa? Mereka tidak bertanya bukan karena bodoh. Karena itulah ilmunya. Apa maksudnya? Karena memang tidak boleh bertanya itulah ilmu. Makanya mereka diam dari itu karena ilmu yang dalam. Wala takfuma laisa Jangan kalian berbicara apa yang kalian tidak ada ilmu padanya. Innas sama wal wal fuada kullu ulaika kana Penglihatan, pendengaran, dan hati akan ditanya pada hari kiamat. Nah, itulah para sahabat. Berarti kalau yang bertanya atau yang mendatangkan ini maknanya, ini maknanya. Kata Mabil Aziz lebih pintar daripada sahabat. Ya kan? Ibn Kathir mengatakan. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Itu intinya. Semua atom terapkan dalam bid'ah. Kata Umar, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Laukana khairan la sabakuna ilaih." Kalau itu kebaikan, pasti sahabat sudah mendahului kita. Karena tidak ada amalan kebaikan, pasti sahabat sudah amalkan. Ya kan? Ya. Kalau memang itu baik, pasti sahabat sudah ada contoh dari mereka. Baik. Jadi, kata beliau, rahimahullah, Imam Ahmad, kita ucapkan, kita sifatkan Allah sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya. La nata Dan kita tidak boleh melewati mereka. Memang ada bentuk melewatinya, Ustaz? Iya, seperti mana yang mereka katakan. Tangan ini, ini maknanya. Ini, ini maknanya. Itu kita lewati mereka. Jelas? wasful dan ingatlah kata Muhammad ya. Sifat-sifat Allah tidak pernah sampai tidak pernah didapatkan oleh manusia-manusia yang ya ingin menggambarkan bagaimana sifat Allah itu. Tidak pernah Walaupun kita hayalkan di oh ini tangan Allah begini, oh kayaknya wajahnya begini kayaknya. Hah? Kata beliau lah ya beliau wasifin. Tidak akan pernah sampai ya sifat-sifat itu bagi orang yang mensifatkan Allah dengan pembagaimanaan pembagaimanaan. Tidak akan pernah. Nu minubil Qur'an di dan ya kita beriman dengan Al-Qur'an semuanya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu di dalam Al-Qur'an mengatakan warasaikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu ma kata Allah orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan kami beriman semua karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. kamu wa mutasyabih, kita imani semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang jelasnya dan yang tidak jelasnya. Maksudnya begini. Dalam Al-Qur'an itu kita harus pahami bahwa semua Al-Qur'an jelas. Terus ada yang mutasyabih Iya mutasyabih di sisi sebagian orang Paham? Kan saya tanya antum Allah berfirman duha Apa artinya? Hah? Waktu duha Berarti tahu antum duha ya? Sudah Wa wa abba Dan tumbuh-tumbuhan dan abba Apa itu abba? Nah, tidak tahu kan? Tapi ulama tahu Ditanya sahabat, sahabat tidak tahu sebagiannya. Apa itu abba? Umar bin Khattab, abba ada rumput yang dimakan oleh sapi. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan wa abba. Kata Umar bin Khattab, abba itu adalah apa? Rumput. Paham? Jadi mutasyabi itu ayat maksudnya apa? Hah? Di sini sebagian orang karena dangkal ilmunya. Tapi tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang tidak ada orang yang tahu sama sekali itu tidak akan pernah ada. Makanya disitulah, iya tugas-tugas para sahabat. Jelaskan maknanya yang mereka ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah hikmah diutusnya Nabi wasallam kan begitu. Litu bayi nalin nasi manusia ilaim. Kamu wahai Muhammad saya utus agar kamu jelaskan tentang Al Quran. <tiga word> ya kan? Nah, makanya sahabat tahu karena ambil dari Nabi. Sahabat meninggal ilmunya sudah diturunkan semua kepada murid-muridnya. Mert Mujahid bin Jabir atau bin Abi Robah, imam tabiin, imam-imamnya tabiin yang ambil ilmu Al Quran dari dari para sahabat. Tapi meninggal ada murid-muridnya lagi terus sampai ke bawah. Kita ada yang tahu ada yang tidak. Kenapa? Karena tidak belajar. Ada yang belajar ada yang tidak. Yang belajar tahu. Ya kan? Saya tahu apa? Kenapa? Saya mau cari wayatnya. Antum tidak tahu apa itu apa? Tidak tahu. Ya kan? Dari Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat yang lain apa itu apa? Rumput. Kira-kira dari yang mana itu Umar ambil? Dari kantonya Hah? Dari kantongnya? dari Nabi Sallam. Mereka pelajari kata beliau Masud, kami tidak pelajari satu ayat dari Nabi Wasallam kecuali kami tahu apa maknanya. Bahkan Abdullah Masud mengatakan kecuali saya tahu di mana dia turun dan untuk siapa itu turun ayat itu. Baru pindah lagi ayat yang lain. Paham? Nah, sikap orang yang beriman yang dia tahu dia imani, yang dia tidak tahu imani. Karena kenapa? Semua dari Allah. Allah. Gitu, itu maksudnya. Muhkam, kamu Di Dimani di semua? Iya. Yang penting jangan muta semua bagi kita itu bahaya ya. Dari kita udah dalam bahaya ini. Ia. Tapi mungkin antum Al-Fatihah tahu, alhamdulillah bil amin ar-rahman. Iya, tahu ya. Ia. Jangan tanya apa artinya itu surat Al-Fatihah kalian tidak tahu. Sudah dihafal mati dari itu artinya. Jelas ya? Taib. Jadi apa yang jelas dan yang kita tidak tahu maknanya, imani semua. Semua datang dari Allah. Jadi ketidaktahuan itu datang dari memang kita yang tidak belajar. Ya. Tapi Al-Quran imani semuanya. Nah, tapi kalau permasalahan tentang sifat-sifat Allah, ya, makna itu jelas semua. Jelas semuanya. Yang tidak jelas bagi kita hanya tentang kaifiatnya, bentuknya. Bentuknya. Ya. Makanya kata Syekh Sulaiman dan ulama yang lainnya bahwa khusus tentang sifat-sifat Allah datang dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya maknanya jelas, jelas maknanya tangan, wajah, turun, ya marah, murka, ya, pendengaran, penglihatan, apa yang jelas? Jelas ya. jadi pegang kaidah ini bahwa semua ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah muhkam. Ada mutasyabih Ustaz? Iya. Bukan dalam sifat-sifat Allah lapat-lapat yang lain. Seperti misalnya contoh. Was subuh ida tanafas dan subuh ketika bernafas. Saya tanya antum bernafas itu apa maksudnya? Bernafas seperti kita? Hah? Nah, nanti tidak tahu kan? Sahabat menjelaskan yaitu subuh ketika dia menyingsing. Jelas? Nah, seperti itu. Dalam sifat-sifat Allah tidak ada yang seperti itu. Tidak ada wajah. Artinya tahu wajah Tangan Ada tidak tahu tangan Turun Ada tidak tahu turun Ya Terus ikut alim Kalau tidak tahu turun Turun itu dari atas ke bawah Ya Jelas ya Nah Kata Imam Ahmad Kalau ada ilmu tersyabih yang kita dapat Imani saja Datang dari Allah Benar itu nah, Tinggal kita pelajari saja Itulah gunanya Kenapa kita belajar taf tahtir. Itulah dia yang Agar tahu Oh ini maknanya Ini ya, agar kita tak ada buri ayat-ayatnya kita faham maknanya tapi sifat-sifat Allah subhanahu wa taala jelas semuanya jelas semuanya faham Teh, kemudian kata, kata Imam Ahmad rahimahullah taala ini masih ucapan Imam Ahmad ya yang dinukil oleh Ibnu Kudama min kata Imam Ahmad kita tidak boleh menolak atau menghilangkan satu dari salah satu sifat-sifat Allah li syunniat karena kedustaan atau tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat seperti ini. Orang-orang Asy'ariyah ketika ditanya Mu'tazilah, ya, ditanya, "Allah bicara?" Mereka katakan, "Ah, tidak." Tidak berbicara Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Qur'an Al jelas sekali Allah berbicara. Ya. Ya. Kata Allah, "Wa kallama Musa taklima." Nanti akan ada. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenarnya. Sebenar ditanya, "Allah berbicara?" Tidak. Tanya kenapa? Kalau Allah berbicara, akhi, nanti ada lidah, nanti ada tenggorokan. Karena tidak bisa orang, -orang bicara kalau tanpa lidah dan tempat makhraj. Eh, ini maksudnya. Mereka tolak sifat-sifat itu karena ini syunni'at. Karena tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan untuk Allah sehingga apa? Lahir penolakan. Itu tidak boleh. Jelas? Orang Asyari tanya, baca ayat dalam Al-Quran alaihi wa tentang orang membunuh. Siapa membunuh orang beriman secara sengaja masuklah dalam neraka jahanam wa alaihi wa Allah murka kepadanya, marah kepadanya dan Allah melaknatnya. Ditanya oleh syariah. Allah marah? Tidak. Kenapa? Kalau Allah marah, merah mukanya. Coba. memang mereka sudah punya kaidah. Mu'tazilah asharia sama semua akidahnya. Apa? Kami tidak pahami sifat yang kami baca dalam Al-Quran atau Sunnah kecuali apa yang kami lihat pada makhluk. Titik. Jadi begitu semua apa sifat yang dapat makhluk sama. Mereka ingin lari dari penyerupaan, tapi sudah jatuh di awal kali tentang penyerupaan dengan penyerupaan. Jadi tidak boleh kita menolak sifat Allah dengan eh, turunan itu kan makhluk sama dengan ucapan sebagian dai mengatakan oh jangan disebutkan Allah di atas karena butuh tempat tidak boleh Allah butuh tempat tidak boleh Allah tidak butuh dengan tempat kalau kita kata Allah di arsh berarti Allah butuh arsh astagfirullah kalian samakan Allah dengan makhluk kalau makhluk iya saya duduk di atas kursi ini saya butuh kursi kursi ditarik saya jatuh itu manusia kenapa kalian samakan dengan Allah kotor otak kalian betul ya kan Langsung pahami, oh Allah butuh arsh kalau begitu. Langsung dia samakan cepat. Karena takut menyamakan Allah, dia buang sifat itu. Allah tidak arsh. Makanya katakan, istiwa mengenai istaulah, menguasai arsh. Jago. Jago bodoh-bodohi orang. Ya? Pembodohan umat itu namanya. Dan subhanallah ini betul-betul kengerian. Ya? Kekuatan ajaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah butuh arsh katanya. Baik. Jadi tidak boleh kita tolak seperti itu karena dengan sebab syanaat dengan tuduhan-tuduhan yang kita tuduhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. wala ada al wal Makanya di sini kita melihat bahwa betapa samanya hari ini dan hari kemarin. Apa maksudnya? betapa samanya alasan orang-orang Asyariah di zaman ini dengan alasan orang-orang Asyariah ratusan tahun yang lalu. Persis. Persis. Itu juga yang dipahami oleh orang-orang Asyariah di zaman dulu. Ya. Maturidi yang Abul Hasan Asyari ambil dari itu, dari Abu Masur Al-Maturidi, yang sebenarnya Abu Hasan Asyari sudah bertobat dari pemahamannya. Abul Hasan Al-Asyari, yang dari sinilah ada madhab Asyariah di dalam buku terakhir al ibanah min usuli ahli diana kitab terakhir beliau mengatakan saya bertobat kepada Allah dan saya mengimani sebagaimana yang diimani oleh Imam Ahmad bin Hambal meninggal makanya kita katakan kalian wahai orang-orang asyariyah yang mengatakan kami Ash'ari pengikut Abu Hasan asyari salah kalau kalian mengaku mengikut Abu Hasan al asyari ikut akidahnya sampai mati akidah Abu Hasan asyari sudah bertobat seperti Imam Ahmad Berarti kalian bukan Asyariah. Kullabiyah. Maturidiyah. abul Hasan Asyari belajar bersama gurunya. Dia ambil situ kesatan. Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidiyah. Berarti kalian itu madhabnya Maturidiyah, bukan Asyariah. Kami yang Asyari. Ya kan? Akidah Asyari, akidah Imam Ahmad. Memahami sifat-sifat itu sebagaimana datangnya. Jelas? Tapi mereka mengatakan kami Asyari, mereka Wahabi. Ya, ya kan? Kalau kalian ikut Abu, Abu Hasan Ashari, ikut akhirnya sampai terakhir. Itu baru asyariyah Jelas ya? Tapi asyariyah yang diinginkan bukan. Asyariyah ini Ahl sesat, ahlu bidah. Sementara Abu Hasan Ashari sudah berlepas diri dari akidah itu. Bertaubat. Di sebelum wafat, sebelum wafatnya. Beliau catat dalam bukunya yang terakhir. Jelas ya? Nah, ini mereka tidak tahu. Dan dengan bangga mengatakan kami, Abu Hasan Ashari muncullah madhab asyariyah. Jelas ya? Yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta Qur'an wal hadis. Iya. Kami tidak melewati Al-Quran dan Hadis. Maksudnya melampaui Al-Quran dan Hadis. Wala na'alamu kaifa kunhu. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah. Ya kan? Tidak boleh kita Bagaimana kan? Kamu memang tidak, tidak ada yang tahu Sifat-sifat itu bentuknya bagaimana Tidak ada nah, Jelas ya? Nah, mensifatkan sesuatu Ini sudah pernah jelaskan, terangkan Menggambarkan sesuatu itu bentuknya bagaimana Itu dengan tiga jalur ilmu Tidak ada yang keempat Tiga saja Yang pertama pernah kita lihat Kita bisa gambarkan Oh begini ukurannya bang dia bentuknya Kenapa kita pernah lihat? Jelas? Kemudian kita tidak pernah lihat, tapi kita pernah lihat yang sama dengan itu. Tentang benda itu, tentang sesuatu itu. Oh begini ukurannya. Kenapa kamu tahu? Usia uh, saya pernah lihat yang sama dengan itu. Jelas? Yang ketiga, saya tidak pernah lihat dan saya tidak pernah lihat yang sama dengan itu, tapi ada orang yang jujur, yang saya percayai, dia pernah ceritakan kepada saya, begini bentuknya, begini gambarannya. Jadi saya bisa menggambarkan kepada orang lain juga. Faham? Tiga ini tertutup untuk sifat-sifat Allah. Dari pernah lihat, dan samanya tidak ada juga dalam Al-Quran dan Sunnah tentang bentuknya. Berarti, membicarakan bentuknya, apalagi menentukan bentuknya, sama dengan manusia, berbicara sama tanpa ilmu. Makanya kata para ulama, itu dosa besar, mengalahkan maksiat. Ya, yeah. mengalahkan maksiat. Dosa besar itu. Berbicara sesama tanpa ilmu. Bahkan Ibn Qayyim, rahimahullah, walaupun ada ulama yang tidak bersetuju dengan ini. Ibn Qayyim mengatakan, berucap atas nama Allah tanpa ilmu mengalahkan kesyirikan. Kenapa? Ada alasannya beliau. Kenapa? Karena kesyirikan muncul karena ini. Betul. Kesyirikan muncul gara-gara apa? Hah? Gara-gara ada orang yang berbicara tanpa ilmu. Pergi berdua di sana, enggak apa-apa, Ji. Itu kan wali. Sudah pergi orang. Ada orang berfatwa tanpa ilmu. Itulah kisah ketika awal muncul kesyirikan di muka bumi, ya kan? Di mana itu? Kisah Kau Nabi Nuh. Ya. Nah ya itu. Orang-orang tua mereka buatkan kayu. Tancapkan di tempat kaum Nabi Nuh yang orang-orang soleh itu. Waddan was, wasuwaan waya wayuqwa nasra. Ini orang soleh ini. Mereka sudah meninggal. Tapi eh, pengikutnya ingin mengenangnya. Bagaimana caranya? Dia tancapkan kayu di tempat mereka bisa duduk hanya kayunya tapi berbentuk badannya. Tapi dari sembah hanya dipasang saja supaya terkenang lagi. Teringat. Ah, ini meninggal. Datanglah anak-anaknya. Eh, ini apa ini? Ada yang bilang, ah enggak, ini sembahan orang tua kita. Pada bukan. Sembah sudah. Itulah. itulah awal muncul kesyirikan di muka bumi. Jelas ya? Karena ada orang yang berucap, selamat tanpa ilmu. Taib. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, wa dhalika illa bitasdikir rasuli Wa Ia, kita tidak bisa mengetahui apa dan bagaimana bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya tapi kewajiban kita cuma satu yaitu membenarkan khabar-khabar itu dari Nabi Sallam dan membenarkan Al Qur'an cuma ini saja jelas ya Ia, selesai ucapan Imam Ahmad rahimahullah dan ucapan Imam Ahmad ini sahih dari Imam Ahmad al dalam sunnah dalam al itu e, menyebutkan dengan sanatnya. Ya, dengan sanatnya. Sampai kepada Imam Ahmad ucapan ini. Jadi, sohih sah dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, setelah itu beliau akan bawakan ucapan Imam Syafi'i. Ya, setelah itu ucapan ya Al-Auza'i dan seterusnya. nanti juga ada ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang semua semakna ucapan mereka. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu ya. Nanti insyaallah Allah kita lanjutkan. Yes, ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

Allah Sini ada pertanyaan ya Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak Menyetujui anaknya memakai jilbab besar Bahkan cadar Dan mereka menyalahkan sunnah-sunnah Rasulullah Wasallam, Sebab mereka telah menyaksikan Beberapa kelompok Islam yang ekstrim <tuh> Pertama Anaknya kita selalu menghibur diri kita Saya kasih faedah Antum ya Semuanya Nabi SAW bersabda dalam hadith Badal Islam mengoriban wa ghoriban goriban fatu balil Kata Nabi SAW Islam bermula dalam keadaan asing Dulu Islam datang orang-orang menganggap ya apa ini Ya kan manusia berada di atas sembahan-sembahan yang berbeda-beda pohon batu sembah ini keadaan manusia Nabi datang Sallallahu membawa agama yang lurus Mengajak mereka meninggalkan semua sembahan-sembahan mereka. Asing. orang sistem Islam sembunyi-sembunyi ya. Eh, kata Nabi Sallallahu alaihi wa goriban akan kembali Islam di akhir zaman menjadi asing. Setelah berada pada puncak kejayaan di masa sahabat, kembali asing seperti awalnya datang. Kata Nabi Fatuba Lil maka berbahagialah orang-orang yang dianggap orang yang asing kata para ulama dalam hadis ini ada tasliyah ada hiburan untuk orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari celaan dari ejekan dari keterasingan dari ada hiburan untuk kita dari Nabi Sallam makanya kata para ulama kita selalu jangan berasa bersedih harus terhibur ya ini busur kabar tapi selama keterasingan ini di atas halak ya di atas kebenaran Ya, faham? Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah. Di dalam sahih Muslim. Dibawakan hadits hadit tentang waktu-waktu solat. hadits hadit dari gurunya sampai kepada Nabi SAW. Tentang waktu solat duhur, waktu solat asar, waktu solat eh, maghrib, isya. Ada hadit haditsnya Di tengah-tengah, di sela-sela hadits hadit itu. Beliau bawakan riwayat dari gurunya sampai kepada ucapan ya Yahya bin Abi Katsir Ya. Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yustautau al-ilma bi jasad. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Para ulama yang apa masing-masing memberikan alasan apa ini? Kenapa kok di tengah-tengah hari-hari tentang waktu sholat diselipkan itu? Dibawakan sanad dari gurunya sampai kepada ucapan Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in mengatakan ilmu tidak didapat badan yang santai. Apa tujuannya? Kata para ulama, imam muslim ingin menghibur dirinya. Kenapa? Karena beliau mencari hadit-hadit itu dalam musim muslim. Hadit-hadit ribuan hadit, puluhan ribu hadit. Beliau cari dengan bersusah payah. Rihlah ke sana kemari, panas, dingin. Ya. Banyak guru yang didatangi. Ya, kadang tidak makan, kadang makan. Agar terhibur, dibawakan itu ilmu tidak dapatkan Dan mana yang santai. Nah, begitu kita. Kata para ulama, la bikin salikin wa la tagtar Pegang ini ucapan. Kata para ulama, jangan kalian bersih, bersedih dengan sedikitnya orang yang menempuh kebenaran dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang binasa karena mengikut kebatilan. Tenang. Seperti-seperti Hal yang biasa, Ya, Dikeluarkan ditolak, ini dan itu ditolak. Ya, kata Nabi Sallam, saya tiada nasi zamanun al-mutamassiku ini kalau al akan datang nanti di akhir zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya diibaratkan orang yang menggenggam bara api. Bagaimana itu bara api? Semakin keras digenggam, semakin erat digenggam, semakin pa? panas. Maksudnya apa? Semakin orang berpegang teguh dengan agamanya, Semakin istiqomah dia pasti semakin banyak Halangan-halangannya Makanya kita jangan mundur ke belakang oh, Jangan deh Ke apa mak Di ini nih Di celah-celah Mundur Jangan Bertahan Kalau bisa maju terus Ia, Seperti itulah Ia. Hanya tinggal Pembahasannya Bagaimana kita cara menyikapi sikap orang tua Itu saja Tinggal itu Kita sendiri Tetap, tetap tegar Hanya menyikapinya saja Ia, Dengan lemah lembut Ya kan eh jangan memberontak di dalam. Ya, karena tidak semua kemungkaran yang kita bisa dalam rumah itu dengan tangan tidak bisa. Kita anak di dalam tidak bisa. Orang tua itu. Jelas ya? Minimal kita saja yang ya, memegang kebenaran itu kita ikuti. Untuk orang lain, ya, kita hanya berusaha mengajaknya, memberitahu. Kalau dia dengar, Alhamdulillah. Kalau tidak, ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak usah terlalu keras di dalam rumah terlalu ini pelan saja santai hikmah ya bersabar dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap ingat mendawai orang tua itu keluarga bukan cuma sekali dua kali tiga kali Nabi Sallam sampai sakaratul maut pamannya masih di masih di apa talkin telinganya sampai sakaratul maut ya jangan antum kira berarti Nabi nanti mau mati baru dinasihati pamannya oh, tidak dari awal dakwah Nabi turun firman Allah wa andir ashino takal wa Muhammad peringatkan keluargamu yang paling dekat dulu sebelum kamu dakwah kepada orang keluarga mu dulu Nabi amalkan itu perintah Allah dia kumpulkan semua keluarganya ada Abu Talib situ ada Abu Lahab beliau berdiri di bukit sofa tinggi batu gunung ya bukit beliau berteriak ya kom ilaha illallah tuflihu wa kom ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu coba dia kumpul keluarganya sudah sering Nabi nasihat tapi seperti itulah ya, ya. ya. malah justru Abu Lahab yang berdiri Abu Lahab berdiri mengatakan taban lah Muhammad celaka kamu Muhammad taban taban celaka kamu kamu mengumpulkan kita ternyata untuk mengucapkan kalimat itu tidak mau turunlah firman Allah tabbat iada Abi wa tabat celaka lah, tangan Abu Lahab ternyata dia yang celaka satu surah khusus untuk Abu Lahab Jelas ya, ya. Habis sudah berulang kali menasihatkan kepada keluarganya. Tetapi apa? Nah, itulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. kan? Ya. Jadi tidak usah berkecil hati dengan itu. Ya. Tinggal menjelaskannya bagaimana. Kalau dituduh aliran teroris apa dan semisal ini, jelaskan. Ya, ini mak ini. Tidak ada, tidak ada bom. <laughs> Hah? Tidak ada. Nah jelaskan. Ah itu guna di sinilah sebenarnya peran ilmu. Makanya kita perempuan dan laki-laki belajar. Ya kan? Singkat. Peran ilmu dibutuhkan. Oh, saya pernah dengarkan hadit-hadit tentang ini. Sudah diberitahu. Islam itu agama yang mudah. Rahmatil alamin. Tidak mengajarkan kekerasan. Itu perbuatan sebagian oknum. Jangan. Di... Jelaskan baik-baik. Nah, itu gunanya orang belajar di situ. Itulah gunanya menulis menghafalkan ilmu, mengingat ilmu. Ya kan? telah gunanya bermanfaat. Makanya kata para ulama, jangan kalian pandangin ilmu yang kalian dapatkan akan bermanfaat satu hari nanti akan bermanfaat untuk kita. Terlalu banyak bukti kalau mau dijelaskan. Ada sahabat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengarkan satu hadis. Ketika fitnah terjadi di perang Siffin antara Muawiyah radhiyallahu anhu dan pengikutnya dan Ali bin Abi Thalib berperang, ada sahabat yang meninggal di situ. Padahal ini peperang dua sahabat loh, bukan orang antara kafir dan mukmin. Mukmin dan mukmin. Ada sahabat tidak ikut fitnah. Satu orang. Kenapa? Karena saya pernah dengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis diselamatkan dia. Subhanallah. Dia tidak ikut fitnah dia. Tengah enggak saya nggak mau. Coba. Jelas ya? Jelas Jelaskan kepada mereka dengan tapi jangan jelas sambil marah-marah ya. Ayo. kita yang mau dengar sudah dibilang <tuh> jangan seperti itu ya, ja, pokoknya jangan membantah jangan melawan ya penjelasan pelan ya, kalau masih ribut tinggalkan saja jelas ya jangan keras kita tidak jalankan untuk karena mudahnya jauh lebih besar kalau dilarang luar pengajian jangan pengajian kunci pintu Terus rasa keluar tinggal saja jangan paksakan ya panjat ambil kunci motor lari jangan ya ada online bisa dengarkan suara sampai kita sambil kita berdoa kepada Allah Allah akan mudahkan berikan kemudahan pasti ada kemudahan tidak mungkin kita ya Allah akan Allah memberikan kita ujian yang kita tidak bisa pikul pasti ada kemudahan tinggal tunggu waktu saja Allah ingin melihat sabar tidak jalani itu ya kan dilarang keluar terus di luar di rumah saja sambil dengarkan pengajian. Ya kan? Nah inilah yang dinasihatkan. Semoga bermanfaat. Mohon penasihatnya bagi panitia kajian tentang menyenggarakan kajian rutin dengan sistem berbayar. Dikarenakan tidak ada dana. Ya, hendaknya berbuat uh, mengamalkan amalan kebaikan ya menjalankan dakwah itu sering kemampuan sebenarnya ya, ya kan tahu kita tidak tidak dibangkang oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari kemampuan kita ya ada dana jalankan kegiatan kalau Anda ada ah, uh, ya kemampuan ya jelas ya tapi saya pribadi tidak mengingkari kalau ada yang, misalnya, menggalang dana untuk uh, keperluan dakwahnya. Karena, sebab memang itu hanya penawaran untuk berbuat sedekah kepada orang. Itu bab syafaat, bukan meminta-minta. Allah alam, ini jauh kalau kita kadang meminta-minta, jauh. Karena ada syafaat, tahu syafaat begini dalam hadis. Nabi mengatakan, "Siapa yang bersedekah dengan ini, sahabat yang miskin." Silahkan sedekah sahabat yang lain pungut kantong, ambil kantong, masukkan sedekah untuk dia. Saya tanya, ini sahabat meminta atau tidak? Tidak, ini namanya syafaat melalui Nabi. Nabi yang minta. Apakah Nabi minta-minta di sini? Tidak. Untuk apa Nabi menyebutkan hadis-hadis yang banyak tentang meminta-minta? Nabi sendiri meminta. Mungkin. Nah mungkin. Ah, makanya kita harus bedakan meminta-minta dan bab syafaat. Ini beda. Jelas? Itu yang kedua. Yang, yang pertama, yang kedua juga mereka juga manfaatkan. Itu bukan untuk pribadi. Itu dakwah juga. Ya kan? Nah, tapi bagus juga kalau kita katakan berjalan dakwah dengan uh, sesuai itu lebih bagus baginya. Tapi saya pribadi tidak mengingkari kalau ada yang begitu. Tidak bisa kalau saya pribadi belum mampu mengatakan itu meminta-minta. Tidak. Apa bedanya dengan buka tahun atau bangun masjid? Sama atau tidak? Sama. Ini alat-alat Misalnya untuk ini dan itu itu Untuk dakwah Mesti juga untuk sholat Semua malam sholat Itu bukan untuk pribadi Yang salah kalau dia tahu undana Untuk dia pribadi nah, Ini minta-minta Iya -minta. kan Untuk pribadi Itu untuk dakwah Kemasatan dakwah juga Iya kan Hanya memang ya Yang kita amalkan dari guru-guru kami Tidak pernah Di Yaman tidak pernah begitu Itu kan pendapat mereka Yang oh, ini Yaman keras Tidak itulah amalan mereka Itulah mereka Terus salah satu bagaimana dakwah jalan Pertama, ketawakalan mereka. dakwah di tangan Allah. Berkah itu di tangan Allah. Ini mereka pegang betul. Subhanallah. Jadi sana itu pondok ada besar, gratis terus santrinya. Bertahun-tahun tidak pernah bayar. Eh, di mana? Itu bedanya dengan kita mungkin ya. Allah alam. Lihat mereka di sana. Muhasinin ya. Muhsinin itu kalau kita bawa don donatur. Itu, subhanallah. Itu dah di situ mungkin berkah yang Allah berikan kepada harta mereka ya habis harta mereka untuk pondok mereka kadang tidak punya mobil ada mobil mobil tua tapi apa hartanya habis di mana di pondok pesantren tapi tidak pernah putus hartanya ada terus subhanallah jadi dia seperti itu oh masya allah besar tidak pernah dibayar tidak ada santri ratusan bahkan dari seluruh dunia ada dari Amerika dari India pernah itu donatur nyata nih pondok seperti bukan donatur di langkah di sekadang tahamur jubahnya sandar sandar padahal inilah semua yang bangun pondok dari tahu ini yang semangat mereka dalam itu pengajar pengajar mustafid -mustafi di sana eh, ya mengajar saya di pondok mereka apa saya syekh ini saya tanggung oh, saya eh, saya sudah ada saya di luar. kamu yang itu saja sudah saya syekh ini saya tanggung ada tak lagi, saya juga mau. Jadi saya di sana mengajar, ada yang menanggung mereka. Begitu di sana yang saya lihat. Ya. Biar antum bisa tanya, usah, usah yang dari yang menyusul, akan tanya. Itu kita saksikan. Ya. Dan itu memang mereka ambil dari guru-guru mereka, Syekh Mubil, begitu. Rahimahullah ta'ala. Dan masjidat. Ya. Yang murid-murid mengatakan, dan ucapan ini tidak berlebihan, bahwa ahlul hadid di zaman dulu yang paling banyak didatangi oleh manusia adalah Abdurrazak bin Hammam as -Sonani. Tidak ada yang kali ini. Gurunya Muhammad Ahmad. Orang son, orang Yaman. Bukan keilmuan ya. Maksudnya orang yang paling banyak didatangi itu muridnya. Sampai pakai mustamli. Tahu mustamli? mengatakan, mengatakan, Kala makmar, ma'mar. Kala sana fulan. Yang ini berdiri. Balik ke belakang. Kala haddathana. Anda ada maik yang belakang di pagar belakang Kau sampai di belakang sana, pakai sambung-sambung. Saking banyaknya itu orang. Itu pun disebutkan dalam biografinya. Air tempat ambil air jauh sekali, tapi dibuang itu. Tidak ada, biar jauh. Yang penting duduk di depannya Abdul Abd bin Hammam As-Sunani. murid Syekh mengatakan tidak berlebihan kalau kami mengatakan untuk di zaman ini Syekh Mubin rahimahullah tidak berlebihan tanpa gulu antum tahu di damaj ah seluruh dunia dari mereka dari ini dari padahal subhanallah di sana desa terpencil yang beliau datang belajar dari Saudi pulang ke damaj kata beliau saya balik kanan celah Aisyah saya balik kiri celah Muawiyah saya balik ini menggapirkan Abu Bakar saya balik sana menggapirkan Umar Syiah di sana tapi subhanallah beliau berkah ya perhatikan beliau pulang dari Medina belajar bangun pondok subhanallah tersebar sunnah di sana ya. maksudnya kita katakan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang penting yakin saja begitu jadi istilahnya jangan saling oh ini terlalu terlalu juga tidak boleh saling menyalahkan ya kan tidak boleh saling menyalahkan itulah mereka juga punya hujah ya. nah, makanya saya katakan kalau eh, pembahasan seperti ini berbayar, ya ini memang hendaknya untuk dilakukan. Antum bisa kasih privat tanpa bayar? Kalau ini lain pembahasan yang tadi kita katakannya untuk hanya saya singgung itu tadi karena memang eh, banyak yang ditanyakan tentang menggalang dana untuk eh, kemaslahatan dakwah. Nah, kalau ini pertanyaannya berbayar untuk mengajar. Ini Imam Nawawi dalam Tibyan fi Adab Hamatil Quran beliau membahas itu tentang mengambil ujroh, mengambil upah, mengambil pembayaran untuk mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ini dibahas oleh para ulama. Ada yang mengharapkan secara mutlak tidak boleh sama sekali. Iya, ini pembahasannya dalam buku-buku Akhdul Ujroh Bitahdith. Mengambil upah, mengambil bayaran dalam mengajar. Jelas? Kesimpulannya, kalau dia mengajarkan Al-Quran ini ada tentunya ada silang pendapat dia ada mengatakan haram secara mutlak ada yang mengatakan boleh secara mutlak yang mengatakan boleh secara mutlak boleh berbayar dipersyaratkan bayar saya saya ajar karena kata mereka dalam hadis dan harinya Sahih kata Nabi in nama aku bil ujrah. Al Quran kata Nabi yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Al Quran ini harinya Sahih betul oh berarti oh cocok berarti ya kan saya ajarkan kasih dia mengatakan, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Karena dalam hadis ketika ada yang mengajarkan Al-Qur'an, sahabat mengatakan, "Saya boleh ambil salah Kata Nabi sallallahu "Kalau kamu ambil itu sama kamu ambil panah dari api neraka." Pendapat yang ketiga yang lebih lebih tepat digabungkan dan hadis ini ya, bahwa kalau dia persyaratkan dari awal tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia mengajar ada yang beri, kata Nabi sallallahu "Saya muslim, siapa yang memberi kamu dengan bagian dari harta dunia. Tanpa kamu minta, kata Nabi, ambil. Terima. Tanpa kamu persyaratkan. Kamu tidak minta, kamu dikasih ambil. Bahkan diperintah untuk mengambilnya. Nabi merukiah, ada orang tersangat telah jengking. Ya, bengkak, keracunan. Dirukiah oleh Nabi surat al-Fatihah. Ya. Diberi kambing. Nabi ambil, Alhamdulillah. Padahal itu Al-Quran loh. Al-Quran itu tidak? Al-Quran. Nah, makanya dikompromikan ayat haditsnya Kalau tidak dipersyaratkan dari awal, itu boleh. Tapi kalau dipersyaratkan dari awal, tidak boleh. Jelas? Paham ya? Nah, itu pendapat yang lebih bertengah dan lebih dekat. Taib, Ta'ala alam. Cukup dulu ya. Walaupun ada sebagai para salaf dulu, satu orang yang terkenal, dia tidak mau kasih orang hadit kecuali dibayar. Namanya Affan bin Muslim as -Soffar. Dua tingkatan, jatuh muslim. Gurunya, gurunya muslim cuma beliau yang tahu. Karena di situ dijelaskan ini bukan saya sebutkan ini dalil-dalil itu ini ya, bukan. dijelaskan karena memang beliau miskin sekali, tidak ada papanya. Pusing beliau rahim Allah ya, sudah. Ya, mau hadit saya kasih, tapi ya. saya saya sampaikan hadit. Tapi orang-orang datang kasih uang karena wih orang lebih mementingkan hadit daripada uang. Ya. Pernah juga ada seorang ulama menulis hadits gurunya sampai ke hari tidak ada polpennya tapi banyak uangnya dia katakan siapa yang punya polpen saya bayar dengan dua dinar ini mahal sekali maka di situ disebutkan Berterba berterbanganlah polpen di kepalanya <silence> semua ini semua mau terbang terbang polpen di kepalanya itu lihatnya para salaf ya ada yang ada ada yang tidak ada itulah keadaan manusia jelas ya